Halo teman-teman, kembali lagi dalam channel BMB, bukan mobilan biasa. Hari ini kita akan unboxing diecast Tomica Nissan GT-R. Skalanya 1:62. Ini box Tomicanya ya, nomor 23. Sepertinya sudah lama ini ya keluar, cuman di channel saya kan jarang review Tomica. Baru kemarin ya Ferrari 512 BB. Sekarang kita lanjutkan Tomica lagi, Nissan GT-R. Oke, langsung kita unboxing. Plastik luarnya ini ya, kalau tanpa ini, tanpa plastik desain kart ini, apa boxnya, dusnya. Metalik orange kecoklatan. Langsung kita display di meja putar. Warnanya ada ini ya, metalik kayak ada glitternya. Keren dan cukup lumayan berat. Oke, langsung aja kita lihat dari dekat detailnya. Ini ada di depan nih. Grill depan ya, ada ini ya, ada logo GTR ya. Ini ada apa, catnya kayak glitter-glitter ya. Lampunya dari sendiri ya, nggak ikut sama barang body, tapi terpisah dari plastik ya. Ini kelihatan jelas sekali glitter ya. Atasnya glitter, kiri kanan nggak ada tampo apa-apa ya, polos. Bagian samping ini, bagian belakangnya cakep nih, lampunya rapi ya catnya. Terus logo Nissannya lihat rapi juga tuh ya, logo Nissannya, logo GTR nya rapi. Bawahnya Tomica Tommy, ini ada detail yang kolongnya 2016 nih. Made in Vietnam, 1:62 ya. Sekarang kita buka pintunya, lihat, kita lihat interior dalamnya tuh. Ya, interior dalamnya kursinya ya, ada bangku racing tuh.
Cuma setirnya ini ya, sama kayak kebanyakan Hot Wheels tuh, masih flat bunder. Castingnya flat bunder setirnya. Setirnya oke, keren nih, bisa pintunya dibuka. Kita lihat lagi display dalam posisi terbuka ya pintunya. Secara keseluruhan keren ya. Oke. Demikian teman-teman review dan unboxing kita hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Ditunggu lagi video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you.